وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية صحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشايخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا شيئا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم معلم سليمان علمنا، اللهم مفهم إبراهيم فهمنا، ففهمناها سليمان، وكل آتينا وحكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير ولنا فاعلين. يا حي يا قيوم، يا ربي موسى وهارون، يا ربي إبراهيم، يا ربي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وارزقنا علما والحكمة بحق اسمائك يا كريم يا الله. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. أمين يا رب العالمين. الحمد لله. Tuan-tuan muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada malam ini dengan izin dan pilihan Allah Subhanahu wa taala dapat kita hadir berhimpun beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebaik-baik manfaat dan fahaman kepada kita tentang iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar bagi dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim, wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan zahir rasa kasih, cinta, rindu dan sayang kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui kita sebagai umatnya, diberi kepada kita syafaat di akhirat nanti, dihimpunkan kita mudah-mudahan bersama junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan kita mudah-mudahan ke dalam syurga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Habis. InsyaAllah kita sambung mengajar kita Hidayatul Salikin, Kitab Jawi, muka surat 135. Betul. Adab yang ke-15, ya, adab yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Adab yang ke-15
Sayugianya engkau banyakkan membaca selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyakkan kita berselawat ke atas junjungan besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Itu adab pada hari Jumaat, banyakkan selawat. Banyak selawat tu bagaimana? Dan bukan sekadar siangnya pada malamnya, iaitu terlebih daripada hari yang lain. Banyak tu banyak daripada hari yang lain. Kerana kelebihan membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat itu amat banyak, dan setengah daripada kelebihan membaca selawat itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya fi yaumil jumu'ati 80 marratan ghafarallahu lahu dhunubahu 80 sanatan. Man salla alayya fi yaumil jumu'ati 80 marratan ghafarallahu lahu dhunubahu 80 sanatan. Artinya, barang siapa membaca selawat atasku, iaitu atas Nabi, di dalam hari Jumaat 80 kali. 8 ni mana 80 kali. Nescaya mengampuni Allah baginya akan dosanya 80 tahun. Diampunkan baginya dosanya, dinisbahkan dengan mana? Iaitu 80 tahun. Allahumma salli ala Muhammad. Tu paling ringkas dah. Kita angkat sikit seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Panjang sikit lagi, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Lagi elok, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita selawat ke atas Rasulullah, ahli keluarganya dan pada sahabat-sahabat sekalian. Lagi bagus. Tak perlu laju, tetapi dia berkualiti. Kadang-kadang kita nak ngejorkan kuantiti tu, kita tinggal kualiti selawat. Dia pelan-pelan tak apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Biar dengan tertib. Baru selawat tu, selawat ni dapat kelebihan dalam dua keadaan. Dua-dua ni dapat kelebihan. Sama ada dia selawat dalam keadaan tidak khusyuk pun dapat kelebihan, dan kalau dia selawat dalam keadaan khusyuk, lagi-lagilah banyak kelebihan. Faham tak? Selawat yang tidak khusyuk ni, maknanya dia selawat kat bibir aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Hati tak serta. Itu pun Nabi kata dapat kelebihan juga. Pun memberi manfaat. Kalau selawat yang tidak khusyuk pun dapat kelebihan, bagaimana kalau selawat dengan khusyuk hati, zahir rasa kasih, cinta, rindu kita kepada Rasulullah. Oh, lagi-lagilah memberi kesan. Maka banyakkan selawat. Disebut di sini 80 kali, berarti boleh kita buat 80, boleh kita kurang, boleh kita buat lebih lagi. Kelebihan adab yang ke 15 di dalam adab pada hari Jumaat, iaitu banyakkan selawat. Baik, habis. Dan adab yang ke-16, apabila keluar imam dan naik ia atas mimbar, maka tiada harus sembahyang lagi, tiada sah sembahyangnya, melainkan sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat atau 2 rakaat sunat Jumaat. Boleh salah satu, tak boleh buat dua-dua sekali. Salah satu nak. Atau sebab itulah orang yang setengah orang tu dia buat 4 rakaat ketika imam dah ada atas mimbar, dia buat 4 rakaat. Tak boleh, tak sah 4 rakaat, kena 2 rakaat dia. Itu pun dengan solat yang segera, yang ringkas, tak payah baca surah, ambil segera je. Jadi katakan imam dah atas mimbar, imam dah naik atas mimbar, maka malaikat yang duduk di pintu-pintu masjid semua dah tutup buku dia. Kemudian dah tutup, dah simpan dah ke buku catatan amalan. Siapa yang datang kemudian, nama dia tak tersenarai dalam orang yang hadir hari Jumaat, tapi sembahyangnya sah lah. Nama dia dekat akhirat esok, nama dia tak tersenarai orang yang datang hadir solat Jumaat pada sekian-sekian tarikh.
Sebab datang lambat di, imam dah naik atas mimbar. Malaikat yang catat kehadiran. Tentu ingat malaikat tak ambil attendant ke? Ingat ingat polis, ingat askar yang ambil kehadiran ke? Ha, tak apa, lambat dah berkawat dah dah. Ha. Cik baik malaikat tak buatnya tu kak. Report dah berkawat. Mampu ramai orang kena dah berkawat nak. Ha. Jadi malaikat catat lambat. Prak. Mimbar naik, imam naik di atas mimbar, malaikat pun tutup buku catatan amalan dia, dia pun kalih, dia pun menghadap ke arah imam baca khutbah. Ha, ingat imam baca khutbah, ingat imam baca, malaikat saja tengok. Manusia saja tengok, malaikat pun tengok. Jadi orang yang datang lambat tu masuk, dia nak buat sembahyang apa? Dia nak buat sembahyang tahiyatul masjid ke, dia nak buat sembahyang sunat Jumaat? Ha, salah satu. Ha, nak? Jangan buat dua-dua sekali. Salah satu. Kalau nak buat dua-dua sekali, datang awal lah. Boleh datang buat tahiyatul masjid, lepas azan dia buatlah sunat qabliyah Jumaat. Ha, qabliyah Jumaat. Ha, kalau nak buat dua-dua, berdatang awal sebelum azan lagi. Jadi kalau dia datang tu, kalau lepas azan sebelum imam naik atas mimbar sempat buat empat tu, silakanlah. Tapi kalau tengok tak sempat, agak suntuk, buat dua je. Siapa yang datang lambat, imam datang mimbar, buat dua saja. Sebab tu dia sebut di sini, melainkan sembahyang tahiyatul masjid sah atau dua rakaat sunat Jumaat. Ha, salah satu tu. Pada ketika ia masuk ke dalam masjid dan makruh pada ketika itu berkata-kata melainkan menjawab bang, maka iaitu sunat. Ha, nah. Ha, jadi bang muadzin tu boleh, yang lain tak boleh bercakap-cakap. Kata faqihi dalam syarah bidayatul hidayah, ia naqal daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dan Imam Haramain, bermula haram atas orang yang 40 yang jadi dengan dia, dengan dia 40 itu Jumaat. Ha, 40 orang ni, yang 40 orang ni dikira sebagai Jumaat. Sah bila ada 40 orang jadi Jumaat, maka 40 orang itu haram berkata-kata. Ha, itu pandangan kata Imam Ghazali dan Imam Haramain. Tetapi yang mu'tamad pada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan Imam Rafi rahimahullah ta'ala, iaitu makruh jua. Itu pandangan para ulama. Jadi yang mu'tamad dia makruh. Nah. Dan sunat mendengar khatib membaca khutbah, yakni jangan bimbang. Ha, bimbang ni sibuk lah, boleh boh tu sibuk kepada yang lain, melainkan jikalau ada ia jauh tiada mendengar akan khutbah. Nah, duduk dalam masjid maka kena tumpu. Ha, tapi kita biasanya kan, biasanya tempat kita ni mana-mana pun sama sebenarnya. Kalau katakan sini mimbar, dan orang yang duduk di sana, orang duduk di sana dengan adab mana? Ngadap mana? Ngadap depan ada. Sunatnya ngadap mana? Kan? Sunatnya ngadap. Ha, itu dah sebut sunat jemaah melihat imam di atas mimbar tu khatib berkhutbah. Ha, jadi sunat. Jadi orang duduk di sana duduk ngadap mana? Tak dapatlah pahala sunat tengok khatib atas mimbar. Dia kalih ya. Ha, apa salahnya kalih kan? Yang sana pun kalih lah. Tak salah pun. Ha. Tapi kadang kita segan tak? Buat orang tak buat. Ha. Antar orang. Ha. Kita nak ambil yang sunat. Pada teling kepala ha, sakit pula. Ha. Ha. Jadi kalih badan tengok. Macam mana tuan-tuan tengok sekarang ni kan? Ha. Beralih semua. Ha. Itu juga sunat. Sunat ketika khatib atas mimbar, bagi jemaah melihat khatib di atas mimbar. Ha, jadi makna Jumaat minggu depan boleh test lah, tengok lah. Ha, buatlah apa. Orang duduk belah sana, duduk belah sana, kalih ngadap mimbar. Ha, ataupun imam atas mimbar. Sunat. Ha. Waktu tu bukan sunat ngadap depan, sunat tengok imam atas mimbar. Tapi jangan jadi berat, jangan jadi benda tu satu benda yang berat. Tak buat, jadi macam berdosa pula. Tak. Ha, itu sunat sajalah. Cuma terlepaslah situ. Yang dapat mana? Yang duduk di sana tu dapat. Kita yang duduk di hujung ni terlepas pahala di situ. Ha, ambil peluang kan tak? Ha, habis di situ. Jadi dia kata apa? Dan
Sunat mendengar khatib membaca khutbah, yakni jangan bimbang kepada lain melainkan jikalau ada ia jauh tiada mendengar khutbah. Tiada mendengar khutbah. Maka ketika itu sunat dia masyghul. Apa dia masyghul ni? Sibuk. Sunat dia sibuk dengan membaca Quran dan zikir dan membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jauh tak dengar. Jadi ketika itu apa nama, blackout pula. Blackout. Saya sampai tadi saya ingat blackout masjid. Saya kata blackout dah dua kali dah. Dulu sekali tahun lepas saya datang dah elok-elok nak kuliah, blackout lah bawah. Saya datang tadi blackout dah, tak ada kuliah malam ni. Rupa-rupanya saya pun U-turn balik. Oh, ada lampu kat atas. Oh, semayang kat atas. Saya tak tahu. Yang saya tahu tukar kapit baru. Saya tak tahu semayang di atas. Nah, tengok-tengok banyak orang, ramai pula kereta ni. Orang banyak, kereta ramai lah. Oh, ada kat atas. Jadi blackout kata kan tak ada. Dia dengar, yang belakang tu tak dengar apa. Apa pun tak dengar. Kuatlah imam, oi. Tak boleh, mana boleh sergah imam ni tu. Nah, apa dia nak buat? Dikir lah. Masyghul lah, tu tak apa. Bagi siapa? Bagi orang yang tak mendengar. Sebab mungkin jarak tadi. Tapi kalau dia mendengar, dia buat begitu, dia menyalahi utama. Dia menyalahi utama. Yang utama apa? Dengar khatib berkhutbah. Faham? Kita pula marah ke dia. Kita pun tak dengar, dia pun tak dengar. Kita cuba bagi dengar, berkedut muka nak bagi dengar. Tak dengar-dengar. Kawan baca Quran. Oi, apa dengar lah. Dia tak ada masalah, kita tak ada pahala. Pasal apa? Pasal jangan bercakap-cakap lah. Jangan bercakap-cakap. Dulu kan tabung berjalan kita, tu masalah. Tabung berjalan ketika khatib berkhutbah, tu pun boleh menyebabkan hilang tumpuan. Tu berjalan. Setengah-setengah masjid di kampung ni, tabung dekat sah-sah ni dia tolak. Dia tolak. Kita tengah dengar khutbah, tabung sampai. Terpaksa kita tolak tabung. Saya pernah satu hari, di satu masjid tu, tabung jenis pesen berjalan, jenis bubur roda empat segi, tolak. Saya buat tak layan je. Jauh lah di luar daerah Manjung lah, bukan di Manjung. Saya buat tak layan, saya nak dengar. Sampai khutbah kedua, imam duduk, baru saya jalan dengan tabung. Pakcik kat sebah ni, dia jegir kat saya. Dia nak tumbuk saya katnya. Tumbuk ke tampur tak tahulah. Dia nak curik. Tapi dia fikir pasal Jumaat saya buat dek. Saya perasan dia tengok saya kan. Muka dia orang. Pasal apa? Tabungnya pasal. Kita nak ambil yang mana satu. Kita jalankan tabung tu nak bagi dia tak marah. Supaya tak timbul fitnah. Kita pun jadi lara. Kita nak tumpu pada dia tu. Dia pula jadi lara. Siapa punya pasal? Masjid punya pasal. AJK punya pasal. Pasal nak collect duit punya pasal. Semua jadi lara. Siapa nak tanggung? Sendiri tanggung. Jadi kena ubah. Janganlah waktu khatib berkhutbah tu duduk jalan tabung. Pasal apa? Ni yang boleh masyghul ni, yang boleh sibukkan diri ni, bila? Bila khatib berkhutbah tak didengari oleh makmum, mungkin jauh. Itu hanya boleh disibuk dengan membaca Quran, zikir dan selawat Nabi sahaja. Tapi kalau dah terang-terang boleh dengar khatib khutbah, dia sibukkan dengan tabung, dia sibukkan dengan handphone. Oh, handphone satu hal. Aduh. Depan kita handphone, kita berbulu. Aku tumbuk ni lah. Tumbuk lah, aku lara. Kita cakap ni tu pun kita dah lara lah. Ingat jangan ambil handphone, handphone tinggal lah. Rasa-rasa handphone tak boleh tenangkan kita dalam khutbah, dalam kuliah. Ingat bawa simpan. Saya berani cakap sebab ni saya tak bawa handphone. Kalau buat handphone, ustaz yang bawa handphone, internet. Ingat ya. Macam kata guru kami, Syekh Nuruddin kata apa. Main bola, tak bawa handphone tengah pandang bola tak. Masih bagi kita nak bawa bola, bawa handphone dalam masjid. Waktu khutbah Jumaat tu, tambah anak-anak muda. Waktu khutbah tu, dia layan ya WhatsApp. Dia bukanya apa ke nama lagi. Insta, apa benda dia buka. Allah, sebelah kita lah tu. Anak siapalah dia. Wallahu'alam bisawak. Kena pesan lah tak. Ayah-ayah kena pesan ke anak. Jangan bawa handphone. Pastikan duduk masjid dengar khatib berkhutbah. Sabtu minggu pertama, minggu kedua datang dengar ni adab Jumaat. Macam tu lah. Dengar lah. Kalau tuan-tuan mampu sampaikan, sampai. Itu adab dia.
boleh menyebutkan diri pada ketika mana? Pada ketika jemaah tak terdengar suara imam kerana sebab-sebab tertentu, jauh sangat boleh jadi, maka ketika itu sibuk dengan baca Quran, zikir dan selawat sahaja. Kalau dengar, maka dituntut untuk dia memberi tumpuan kepada khatib yang sedang berkhutbah. Habis. Dan adab yang ke-17, apabila selesai daripada sembahyang Jumaat, habis sembahyang Jumaat, maka sunat ia membaca Fatihah 7 kali. Sekarang ni payah nak buat lah, pasal Zuhur lewat, orang nak masuk kerja lah. Tapi siapa-siapa di mana masjid nak buat, silakanlah. Siapa-siapa yang ada kelapangan masa boleh duduk, yang tak berkesempatan boleh bingkai bangkit lah. Bangun lah. Apa dia? Tengok kelebihan nanti lah. Membaca Fatihah 7 kali dan Qul Wallahu Ahad 7 kali dan Qul A'udhu Birabbil Falaq 7 kali dan Qul A'udhu Birabbin Nas 7 kali dahulu daripada berkata-kata. Yakni dahulu tu sebelum lah, sebelum daripada berkata-kata. Maka yang demikian itu memeliharakan ia daripada segala kejahatan, daripada satu Jumaat kepada Jumaat yang lainnya. Minggu tu insya-Allah terpelihara daripada kejahatan, insya-Allah. Insya-Allah kejahatan mana? Zahir dan batin, insya-Allah. Daripada kejahatan manusia, kejahatan jin dan syaitan, insya-Allah. Lepas habis bagi salam, sama ada sebelum doa ataupun selepas doa, ikut pada keadaan kita. Kemudian yang pentingnya sebelum dia bercakap-cakap, Fatihah 7 kali, kemudian Qul Wallahu Ahad 7 kali, Qul A'udhu Birabbil Falaq 7 kali, Qul A'udhu Birabbin Nas 7 kali, maka terpelihara dia daripada kejahatan daripada Jumaat hari itu sampai Jumaat minggu depan, insya-Allah. Hendak. Ha, kejahatan mana? Diri dia boleh jadi, ahli keluarga dia mudah-mudahan, rumah dia insya-Allah mudah-mudahan. Ini amalan buat lah. Setengah tempat buat. Kalau di belah-belah tempat yang banyak pengajian, pondok-pondok ni buat, ada buat. Belah-belah utara ada lagi buat. Dan di belah Kedah ada buat sampai 40 kali buat dia. Baca lah. Jadi kita buat, yang mampu buat, buat. Habis. Dan lagi memeliharakan bagimu daripada syaitan. Terpelihara daripada syaitan. Terselamat daripada kejahatan. Dan lagi memeliharakan ia mana amalan tadi, Fatihah 7 kali dan 3 kul dibaca dengan 7 kali, terpelihara daripada syaitan, insya-Allah. Dan baca olehmu kemudian daripada itu, sebelum kita bangkit, sebelum kita bercakap-cakap perihal yang berkaitan dengan dunia, kita baca doa ni. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalikan haramika, wa bita'atika amman amma'siyatika, wa bifadlika amman siwak. Doa ni dibaca selepas daripada solat Jumaat, sebelum bercakap-cakap urusan dunia. Kalau tengok dalam kitab Jauharul Mahub, lain sedikit. Doa yang sama tapi sedikit, ada beberapa perkataan. Kalau tengok dalam Sirah Salikin, ada beberapa, ada ingat ada 3 atau 4. Lain, doa yang sama tapi kalimat-kalimat tu ada berbeza, letak berbeza. Ada setengah diamal begini. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalika an haramika. Kemudian terus dibaca wa bi fadlika amman siwak. Boleh juga. Setengah dibaca dengan bacaan ini. Tuan-tuan nak baca dengan cara yang ini pun boleh, ataupun dengan cara yang saya baca tadi pun boleh. Yang saya baca yang pertama begini, saya ulang lagi sekali. Yang pertama, Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalika an haramika, wa bi ta'atika an ma'siyatika, wa bi fadlika amman siwak. Satu. Kaedah yang kedua, Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalika an haramika. Kemudian terus, wa bifadlika amman siwak. Anak?
Ha, kalau nak baca kaedah yang kedua, maka tuan-tuan buat kurungan daripada wa bi ta'atika sampai maksiatika tu buat kurungan. Maknanya tuan-tuan ada dua kaifiat. Kaifiat tu caralah. Kalau dia tengok Sirah Salikin, dia ada lagi kaedah, dia ada lagi baca, ada baca lagi, ada yang panjang sikit. Tapi yang saya baca yang kaedah kedua tu pendek sikit. Ha, boleh baca berapa kali? Ha, nanti saya sebut. Dan tersebut dalam syarah Minhaj, ia naqal daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, man wa dhaba ala hadha ad-du'a'i aghnahu Allahu an khalqihi wa razaqahu min haythu la yahtasib. Man wa dhaba ala hadha ad-du'a'i aghnahu Allahu an khalqihi wa razaqahu min haythu la yahtasib. Artinya barang siapa mengekali atas doa ini, nescaya mengkayakan Allah Ta'ala akan dia daripada segala makhluk dan memberi akan dia rezeki yang tiada dapat dikira-kirakan. Doa ni dalam Sirah Salikin disebut apa? Barang siapa baca doa ini akan dikayakan dia sebelum dua Jumaat. Sebelum dua Jumaat. Kaya macam mana? Jangan kita perasan kaya tu dengan duit, harta benda. Ha, jangan perasan yang itu je. Kaya ni macam-macam. Tuhan nak bagi kaya macam-macam lah. Tuhan maha mengetahui ya. Nak bagi apa? Kita doa lah. Siapa-siapa, dan disebut dalam Surah Salikin kata apa? Barang siapa tak percaya doa ini, hukumnya kafir. Ha, kafir tu lah. Pasal apa kafir? Ya Tuhan maha kaya, Han tak percaya. Tuhan boleh bagi kaya, Han tak percaya. Kapir. Ha, tu cerita dia kapir. Nak baca, baca. Siapa yang tak nak baca, sudah. Ustaz, saya tak nak baca, Ustaz. Pasal apa? Saya dah kaya dah, Ustaz. Oh, tak payah baca. Saya rasa tuan-tuan kat sini kaya belaka rok. Nampak kaya sini, kaya belaka. Tak payah baca. Boleh balik awal. Kalau baca, balik lambat sikit. Berapa kali nak baca? Boleh sekali pun boleh. 10 kali pun boleh. Disebut dalam kitab Sirah Salikin 70 kali. Ha, boleh baca 10 kali pun. Ada beberapa kafiat. Kalau baca 70 kali, ambil yang kaifiat yang kedua tadi. Kaifiat yang kedua pendek. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Dua kan? Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Tiga. Ha, buatlah 70 kali. Tak mampu buat 70 kali, buat 10 kali dulu. Minggu depan buatlah up sikit. 40 kali. Kemudian mampu sampai 70 kali buat, insya-Allah kaya. Tak percaya, buat dulu. Ha, jangan kata ustaz tak kaya pun. Ha, buat dulu. Nak tengok kaya macam mana. Ha, yakin Allah tak nak bagi kaya. Tiba-tiba tuan-tuan baca kerana nak kaya. Dapatlah kaya. Tak dapat pahala. Bacalah kerana Allah yang maha kaya. Allah Ta'ala yang maha kaya, dia tahu nak bagi apa. Dia yang milik seluruh alam. Dia yang Rabbul Alamin, takbir sekalian alam. Maka dia tahulah. Bacalah kerana Allah Ta'ala tu maha kaya. Ya Allah, kau yang maha kaya. Aghnini, kayakan aku ya Allah. Dengan kemuliaan Allah Ta'ala bagi. Baca insyaAllah. Sebelum, syarat dia. Syarat dia, sebelum bercakap-cakap hal dunia. Faham tak? Orang pun datang dekat kita. Assalamualaikum. Haji, pada Zuhur mana? Kita pun dah bercakap. Habis putus lah. Takat tu lah. Kita dan 69 kali. Kita satu kali lagi je. Tak payah repeat dah. Kira selesai dah tu. Habislah zikir kita. Kita baca pilih lah. Bagi cukup 70. Jangan jadi benda tu sampai jadi wajib. Nak jadi marah pun. Ha, yang pasal aku punya wirid tak cukup. Jangan tu. Tak perlu nak dimulai dengan bismillah. Terus dengan Allahumma ya ghani ya hamid. Boleh dimulai dengan bismillah. Puji pun boleh. Tak masalah. Kalau adabnya, termulalah dengan yang terbaiknya. Lepas habis tadi, Fatihah 7 kali, 3 kul dengan 7 kali tadi, kemudian kita boleh sambung dengan Allahumma ya ghani wa ya hamid. Buatlah. Berapa? Kita mampu 10 kali, buat 10 kali. Habis. Itu
doa rahsia amalan selepas daripada Jumaat. Insya-Allah Allah Taala bagi kan. Insya-Allah. Dalam sirah salikin ada sebut, idaitu salikin disebut, dalam kitab Jawharul Mahud pun disebut, dan beberapa kitab lain pun disebut juga. Baik, habis tu. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amma siwa. Saya ingat ikut saya baca. Ikut saya baca, sebab ada yang ada kitab, ada yang tak ada kitab. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Baik, insyaAllah. Saya ambil kaifat yang kedua yang pendek, maka tuan-tuan boleh, insyaAllah boleh aman, insyaAllah. Mudah-mudahan ada. Habis di itu. Baik, masuk balik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka kalimatin law kana alaika mithlu jabalin, mithlu jabalin thubairin dainan addahu bihillahu anka. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Artinya, hendaklah aku ajar akan dikau beberapa kalimat yang baca jikalau ada atasmu hutang serta bukit Thubair, seperti bukit Thubair. Maksudnya apa? Hendakkah kamu aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat yang kalau kamu baca, jikalau kamu ada hutang walaupun sebesar bukit Thubair sekalipun, nescaya membayar Allah Ta'ala akan dia daripadamu. Allah Ta'ala bayarkan hutang kita. Macam mana? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala bayar macam mana? Boleh jadi Allah Ta'ala permudahkan kita untuk kita dapat dan kita bayar hutang kita. Boleh jadi kita dengan asbab-asbab tertentu kita dipermudahkan untuk bayar hutang. Wallahu a'lam. Kata Nabi, nescaya membayar Allah Ta'ala akan dia akan dihutang daripadamu, iaitu Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Sama. Itu sebab kata ada beberapa jenis sebutan doa, buat kalimat dia yang berlainan, tapi doa yang sama. Baca doa ni insyaAllah mana-mana kita yang berhutang, yang payah nak kita bukan macam mana nak kata sempit ataupun susah nak kita bayar hutang, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Baik, habis. Dulu saya bagi amalan waktu sapu muka lepas sembahyang tu. Siapa yang dapat dan amal dia ingatlah, yang dapat tak amal tak ingat. Lepas bagi salam tu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma azib anil hamma wal hazan. Waktu sapu muka tu dah ada doa dia. Walaupun hadis kata sapu muka tu hadis lemah, untuk fadailu amal boleh beramal. Dan ada doa ketika sapu muka tu, Allahumma azib anil hamma wal hazan. Kita minta supaya dipergikan kepada kita segala benda yang duka cita yang tak elok. Tu boleh dalam satu-satu masa kita diuji, boleh jadi insyaAllah tenang hati kita. Mudah-mudahan. Tu ada doa dia tak? Walaupun sapu muka bukan sapu saja. Cuma kadang-kadang orang tak boleh terima, dia kata syik. Ada juga yang kata sapu-sapu muka lepas main tu syirik pun. Yang ni tolong no lah mana dia. Syirik katanya tak. Kalau tak nak buat pun sudahlah, jangan sampai mensyirikkan orang sapu muka. Dia tak ada kaitan dengan syirik pada Tuhan. Jangan mensyirikkan benda yang tak syirik. Kalau syirikkan benda yang tak syirik, barang siapa menyesatkan seseorang sedangkan dia tidak sesat, kesesatan itu akan kembali balik kepada orang yang menyesatkan. Tahu tak? Kadang kita ni tak sampai, tak pernah dengar, tak mengaji, bila orang mengaji bab tu tak nak dengar. Kemudian dia tunjuk handai pula. Habis cerita, habis sesat belaka.
jaga-jaga kita ni. Banyak benda lagi kita tak mengaji lagi, tapi berasa macam kita dah handai dah. Ha, tu masalah kita lah. Ha, habis. Ha, termasuk diri saya lah tu. Ha, kita kena mengaji banyak. Nah. Habis dia tu. Kemudian dia kata lagi, Nabi SAW sebut apa? Itu doa yang dibaca tadi. Allahumma akfini bihalalikan haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. InsyaAllah. Dengan izin Allah, Allah Ta'ala bayarkan hutang-hutangnya. Ini disebut oleh baginda Nabi SAW. Dan adab yang ke-8. Adab yang ke-18. Sunat engkau sembahyangkan. Kemudian, ini selepas daripada sembahyang Jumaat itu, 2 rakaat. Iaitu sunat muakkad. Habis-habis wirid zikir tadi, bangkit sembahyang sunat 2 rakaat. Saya tertinggal. Waktu nak membaca doa dan wirid tadi, adabnya duduk seperti mana duduk di dalam solat. Anak, kalau kita dalam solat, duduk apa dalam solat? Duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Maka waktu kita berwirid tadi pun, adab dia, adab lah. Nak duduk bersila pun silakan. Tapi adab dia, kaifiat cara duduk dia, duduk ketika kita berada di dalam solat. Mana sama ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Habis itu baru kita berubah. Dan kita doa, kemudian kita berubah. Dan adab yang ke-18. InsyaAllah lah. Bunyi tadi bunyi insyaAllah. Ngam-ngam kita boleh berhenti lah. Sikit lagi sikit. Baca masuk sikit. Dan adab yang ke-18. Sunat engkau sembahyang kemudian daripada sembahyang Jumaat itu. 2 rakaat iaitu sunat mu'akkad. Atau engkau sembahyang ke-4 rakaat. Yang 2 rakaat sunat mu'akkad. Dan 2 rakaat sunat ghairu mu'akkad pada fuqaha. Atau engkau sembahyang akan 6 rakaat. Maka sekalian itu sunat mu'akkad pada mazhab ahlu tasawuf. Kerana sekalian itu tersebut dalam hadis Nabi SAW. Maknanya 2 rakaat yang kita faham mu'akkad. 2 rakaat lagi tak mu'akkad. Tapi afdal buat juga 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sebelah, selepas. Kelebihan dia apa? Barang siapa yang sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat, sunat qabliyah zuhur 4 rakaat, dan sembahyang ba'diyah zuhur 4 rakaat, Nabi SAW sebut apa? Allah Ta'ala haramkan jasad dia masuk ke dalam neraka. Kelebihan lah. Siapa mampu buat, buatlah. 2 mu'akkad, 2 ghairu mu'akkad. Sebelum pun sama, 2 mu'akkad, 2 ghairu mu'akkad. Lepas pun sama, 2 mu'akkad, 2 ghairu mu'akkad. Maka siapa yang mampu buat, buatlah 4 sebelum, 4 sebelah. Dan bagi mazhab ahlu tasawuf, orang yang yang beramal kuat dengan amalan ahlu tasawuf, dia kata apa? Iaitu 6 rakaat mu'akkad bagi mereka. Mereka buat 6 rakaat. Dan sekalian itu tersebut dalam hadis Nabi SAW. Wallahu'alam bisawab. InsyaAllah kita akan sambung adab yang ke-19. Wallahu'alam. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين يا الله أمين يا رحمن أمين يا رحيم يا رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا في الدنيا والآخرة اللهم ارفعنا بما علمتنا اللهم أكرمنا بما علمتنا اللهم سلمنا والمسلمين بعيدنا من عذاب قريبنا إلى الرحمن جنبنا من الشيطان والمعصية اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ودنا الصراط المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم